Aduh, gue buka sosmed sebentar. Niatnya tuh sebentar ya. Sebenarnya gini. Setiap gue punya niat untuk melakukan hal yang kayak sebentar aja, jangan keterusan dan lain-lain. Ujung-ujungnya keterusan. Ujung-ujungnya bikin ini lagi nih video kan. Jadi ada sebuah hoax ya. Sebenarnya sih nggak ada yang tanya sih. Ya. Sebenarnya nggak ada yang tanya dan nggak ada yang minta gue untuk verifikasi gitu. Ya. Oke. That's fine. Jadi yang ingin gue bahas di sini adalah sebuah video yang pasti ngibul sih. Jadi ini gak gue putar karena ini opening lagu Shigatsu yang Hikaru Nara. Dan lu know lah, you know. Kalau misalnya gue putar ya lagu, copyright ya kan. Jadi asal tahu aja, ini videonya cuman isinya tuh cuman openingnya doang. Jadi gak ada yang spesial dari situ. Jadi intinya adalah dari sebuah grup namanya Anime Group Indonesia, 52.000 member, di-share oleh Asrul. Kok namanya dulu? Tayang besok bang, jam 10 pagi. Oke. Ini, tayang jam 10 pagi kan? Pikir-pikir gua. Anime kayak Shigatsu wa Kimi no Uso atau Your Lie in April, itu kemungkinan besar masuk TV Indo itu masih mungkin coy. Masih mungkin. Masalahnya, ini hoax ya kan? Gak ada informasi dari TV gitu. Yang mengatakan, dengan jelas, dengan gamplang, dengan kimochi, bahwasanya akan tayang di TV gitu. Jadi sudahlah, gak usah percaya ya. Mungkin ada yang berharap, bang itu beneran kagak bang, Shigatsu wa Kimi no Uso bakal tayang di TV bang. Please lah bang, aku suka banget sama animenya bang. Aku mohon padamu bang, tayangin di TV. Dan gue pelongok gitu kan. Loh, kok lu mintanya sama gue bos? Gue aja kagak bisa apa-apa. Lalu tahu sendiri gue dalam kamar doang gitu kan. Mana bisa gue dengan simsalabim ada kedabra pret. Tiba-tiba anime Haikyuu Dex ditayang di TV. Gak bisa gitu. Jadi buat yang gak tahu aja, Shigatsu wa Kimi no Uso atau Your Line April, bulan depan ya, April ya, menceritakan tentang seorang cewek yang hobinya itu ngibul ya, kena karma, lalu dia operasinya gagal, lalu cowok yang kacamataan yang jago main piano ini pun akhirnya ngebucin aja seharian gitu lah. Ah waifu kau ini, alah gak usah ngaku lah, ngaku aja Kaori, itu waifu kau ya kan. Anda di sini dengan sangat penuh keyakinan, sudah akui saja, apakah waifu Anda Kaori, Miyazono? Kalau waifu Anda Kaori Miyazono, gue gak tahu fetish lu itu segreget apa gitu kan. Tapi gue kembali ngasih tahu ini hoax. Dan juga gue yakin orang-orang yang lihat ini konten, lihat ini postingan ya di Facebook gitu ya, itu pasti sudah berpikir dalam hati, dalam jiwa, dan juga dalam sanubari dan iman yang kuat sekali. Gak mungkin. Bahkan anime seperti Shigatsu pun gak mungkin, apalagi seperti Rido of Healer atau Kaifuku Jujutsu no Yarinaushi atau juga The Rido of Healer gitu kan. Kalau gue ulang-ulang, itu sama sekali tidak mungkin ya. Gak usah panjang-panjang bikin video biar gak lemes gue. 3 menit ya, yang nonton dikit juga loh. Oke, gue gak tahu. Ya, yang pasti kalau ada yang percaya sih gue yang aneh gitu ya. Tapi yang bisa gue pastikan satu hal di sini adalah, si Katanaewa. Kita dikasih sebuah video yang niat sekali dibikinnya, meskipun wibu kada gak percaya, aduh kada lagi keluar bahasa daerah gue kan, ya kayak Papua bang, kada kawa hilang dari namanya logat asli gitu lah kawan ya lah. Tapi ya kita gak usah pikir hal sederhana seperti itu, itu biarkan aja dipikirin oleh orang-orang yang pantas untuk memikirkannya. Thanks for watching my video, I'm Afriya Starlight from CRY Universe, and see you next time. Kada kawan gak membujuri burit.